pemirsa. Nah, ini udah hari kedua ya bulan puasa. Pasti banyak banget ya yang kita tuh, tuh kita tuh beradaptasi, beradaptasi gitu ya. Beradaptasi ya, tapi betul. harus tetap sehat, tetap semangat dong. Yes, betul. Tapi kadang-kadang nih adaptasinya itu bukan cuma pola makannya juga loh, tapi pola tidurnya kita, Iya. ya kan? Jadi itu berubah, juga ya? jadi berubah, gitu. Yang tadinya iya. biasanya mungkin di sini ada yang tidurnya jam 10, jam yeah. 11, atau bahkan jam 12. Eh, udah nggak bisa lagi loh itu, ya. Nah, jangan khawatir, ada obat-obatan herbal, ramuan yang bisa kita dapatkan di negeri tercinta ini, Yes, yang, yang bisa, bisa membantu, membantu ya. Nah, untuk anda Betul. tidur dengan nyenyak. Makanya hari ini kita sudah ada Dokter Mute. ini ahli Hello. herbal kita. Ahli herbal. Halo Dokter Mute. Halo. Apa kabar dok? dok? Baik. Halo. <laughs> <laser. laughs> Oke. Okay. Ini nah. ada fakta atau mitos nih dok yang beredar tentang ramuan-ramuan uh, ini. Yang pertama, ramuan daun mint hangat disertai dengan madu dapat membuat tubuh rileks sehingga Seseorang mudah untuk tidur, ini fakta atau mitos dok? Ya, ini fakta ya. Wow. Fakta. Yeah. Nah, berarti yeah. ini uh, bisa diminum ya dok? kalau misalnya kita mau tidur gitu? Iya, yeah, uh, hmm. bisa. Jadi kalau uh, gimana nih cara bikinnya dok? Baik, ini daun min ya. Mungkin yes. semua juga udah pernah uh, tahu yeah. daun min uh -huh. seperti ini yang uh -huh. biasa di apa? kalau kita pergi minum apa? Uh, Dapat di minuman ya. Yeah. Nah, daun min ini hmm. mengandung namanya flavonoid, kemudian yes. juga apa? Uh, alkaloid gitu uh -huh. kan. Nah, dia fungsinya juga untuk berikatan pada reseptor uh, yeah. yang membuat kita ngantuk namanya oh. reseptor okay. GABA. Nah, uh -huh. kemudian kita kom, uh, kombinasikan dengan madu. Madu ini uh -huh. mengandung uh, senyawa yang namanya triptofan. Oh. Triptofan ini fungsinya untuk uh, membentuk namanya serotonin dan oh. melatonin ya. Sudah -sudah. Mungkin oh, yeah. sudah tidak asing ya. Jadi ya. untuk membantu Hormon pembantu uh, tidur ya. Oke, nah ini nah, daun minnya tadi yang lima gram. Ada Ya lima uh, no? uh, iya, gram ya, sekitar lima gram. Kemudian diseduh saja. Lima gram sekitar berapa daun? Uh, lebih pastinya ditimbang ya, oh. mungkin sekitar 10 Sepuluh ya, daun. Sepuluh daun ya kurang lebih seperti itu. Tapi lebih pastinya memang harusnya baiknya ditimbang. Kemudian, uh, nah baru setelah hangat baru diberikan madu. Yeah. Nah aromanya daun min ini juga menyebabkan ketenang uh, ya, yes. relaksasi ya, nah sehingga. Uh -huh bisa membantu untuk tidur begitu. Iya, oke. Okay. Nah madunya iya. dikasih hmm. satu sendok aja, dok. Madunya sesuai selera ya, sesuai satu sendok, selera. boleh. Nah, oke. Okay. Okay. Nah ini bisa kita minum uh, secara rutin ya, dok ya? Iya. Yeah. Uh, di apa disarankan sebelum tidur ya, baiknya kalau mengalami gangguan tidur. Sebelum tidur. Ya, ya Sebelum tidur. Pokoknya uh, tidur waktu tidur itu kan yang terbaik di bawah jam setengah sepuluh ya. Iya. Gitu. Uh, sorry, setengah sebelas. Jadi uh, di bawah oh, itu uh, ya. Sekitar. Nah kalau misalnya tadi ya kita sempat bahas sih, dok ya mengenai. Uh, tidur itu kan kita uh, pasti bangun Berdua. jam 3 pagi ya. ya Tapi betul, kan ya. orang dewasa itu hmm. pasti butuh minimal 6 sampai 8 jam. Betul. Untuk tidur malamnya. Berarti kita itu harus sudah mulai eh uh, tidurnya itu tuh jam 9 atau hmm. jam 10 itu udah paling telat ya, Dok ya. Iya, betul. Nah, baiknya berarti dia diminumnya satu jam sebelum atau pas lagi buka atau gimana tuh dok? baiknya sebelum setelah taraweh ya agar pada oh, saat kita taraweh juga tidak ngantuk ya. sebelum sholat taraweh. setelah sholat setelah taraweh. oh setelah sholat taraweh. Nah, ah, iya nanti dia atas sholat taraweh <gantuk. ngantuk <gantuk ya, ya dok uh, ya. Uh, oh jadi ini efeknya seketika gitu dok. jadi ad sebetulnya ada ada kalau herbal itu kan enggak instan ya efeknya. jadi memang ada prosesnya mungkin sekitar hmm. satu jaman ya. gitu. Hmm, oke. Okay. satu jam. Okay. Berarti ya. satu jam sebelum uh, satu, tidur disarankan ya? boleh disarankan. sana boleh. oke. Ya, ada fakta mitos selanjutnya nih dok. Yes. Konsumsi buah atau ramuan biji pala mm -hmm. itu dapat mengatasi sulit tidur. Ya, ini fakta ya. Memang fakta sudah, ya? ya. Fakta. Memang kalau pala kan memang tidak asing lagi ya untuk uh, mengatasi gangguan tidur karena dia memiliki zat aktif yang namanya miristisin ya. Nah, miristisin ini fungsinya memang untuk mengatasi depresi biasanya yeah. ya, mm -hmm. kemudian kesulitan tidur. Nah, mm -hmm. gitu caranya biasanya kalau uh, yang sudah dilakukan uji ini udah uh, ramuan ini sudah diuji ya. Oke. Jadi uh, Jadi biji pala. Biji pala yang sudah dihaluskan, dihaluskan sekitar 2 gram. 2 gram itu sekitar setengah sendok teh ya. Kemudian satu uh, sendok teh. Setengah sendok setengah teh. Setengah sendok teh. Ya, kemudian pegagan ya, nah pegagan ini, ini juga apa, dok? Uh, pegagan. pegagan, daun okay. pegagan ya, daun pegagan, nah, daun okay. pegagan ini mengandung flavonoid, nah flavonoid itu juga uh, fungsinya untuk uh, relaksasi kan, okay. kemudian juga karena dia sebagai herbal adaptogen ya, adaptogen itu ada untuk mengadap tubuh kita tuh untuk uh, apa, stres ya, menghadapi stres, merilis nah, merilis stres. nah okay. kemudian ini ada tanaman yang disebut lengengan ya, lengengan, 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 Ya, taleng lengan Nah, ini bisa didapatkan di mana ya? Sebetulnya ini mungkin sini loh. Lengan tuh ya. Sebetulnya tanaman herbal itu banyak ada di sekitar kita ya. Cuman karena kita tidak tidak mengetahui ya, jadi seperti sudah pernah lihat, tapi namanya kadang-kadang. tidak bisa ya. Nah, ini direbus dengan menggunakan dua gelas air. Dua gelas air kemudian ditunggu sampai mendidih sampai airnya tinggal setengahnya nah baru dikonsumsi satu jam e, menjelang tidur ya begitu. Oke, nah ini nanti kita lihat nih prosesnya ya dok ya nanti e, pasti kita akan lihat ya dok ya dan juga ini dikonsumsinya sebenarnya seperti apa, apa, ya kan penyajiannya seperti apa ya. nanti saat lagi kita akan bahas ya tetap di hidup, hidup sehat. sehat. masih bersama kami di hidup sehat masih membahas mengenai herbal herbal alami ramuan yang ada di negeri tercinta ini yang ternyata bisa mengatasi insomnia apalagi pada saat puasa ya, nah masih meracik ini ya dokter alinya dokter mutia ya, ya, dan itu tadi kita udah membuat yang namanya ramuan pala ya pala dan apa ya tadi dok da dan leng lengan lengan yes. leng lengan <laughs> sama Pak gagang Pagagan juga. Pagagan. Okay. nah ini udah jadi ya dok ya okay. setengah tinggal setengah kemudian disaring baru disajikan kemudian disaring hmm. langsung disajikan. Ya, nah ini konsumsinya seperti apa nih dok ini, apakah uh -huh. uh, setelah taraweh juga atau uh, ada perubahan nih boleh saat berbuka puasa jadi uh, sebaiknya sekitar jam 6 sampai jam tujuh oh. malam oh. ya di apa dikonsumsi diminum ya satu hmm. kali sehari malam hari satu kali sehari satu kali ya, sehari malam, okay. hari, malam hari ya, rutin gitu, Nah, nah, berarti adela. ini juga boleh dicampur tadi ya dengan madu juga ya, Dok ya. Boleh, uh, okay. madu boleh itu. Dan ini uh, sudah diuji klinis ya, mm -hmm. uh, aman selama 14 hari uh, dilakukan pemeriksaan faal ginjal dan faal hati itu ternyata aman. Oke. Okay. Oh. Dok, ini kan tapi kita kan minumnya itu saat berbuka puasa mm -hmm. yang dimana kita itu uh, perut kita itu kosong udah 12 sampai 14 jam. Apa okay aman nih kalau misalnya kita langsung meminum uh, minuman ini. Ya, jadi kalau pada prinsipnya herbal itu baik dikonsumsi sebelum makan, tetapi juga kepada kondisi-kondisi tertentu dapat dikonsumsi uh, uh, satu jam setelah makan boleh. Satu jam setelah makan ya. boleh nah, ya untuk gitu. pribadi yang sensitif ya mungkin ya Oke. minumnya saat, setelah satu jam setelah makan. Yes, Oke, setelah nah, nah terima nah, kasih ini, dokter. Ya. Dokter ini <laughs> udah banyak <laughs> banget ya berarti kita udah uh, sampai bikin dua. dua. Uh, ya. Yes, bisa, betul. anda praktekkan di rumah ya. Iya, nah mungkin dokter okay. ada tips terakhir nih dok untuk penderita gangguan tidur gitu kan yang uh, ingin memanfaatkan herbal. ya silakan, Dok. Jadi gangguan tidur itu kan uh, yang pertama yang harus kita rubah adalah pola stres ya. Karena yes. stres itu sangat menentukan uh, sangat penting sekali untuk uh, menjaga hormon tetap seimbang agar uh, pola tidur pun juga bisa teratur karena nanti uh, hubungannya sama pelepasan hormon melatonin kan ya. Ya, ya. Yang kedua adalah pola makan. Jadi kalau pada kondisi-kondisi kurang nutrisi seperti kurang magnesium, kurang zinc, kurang vitamin B, itu juga ternyata berdampak terhadap pembuatan melatonin sehingga hmm bisa menyebabkan secara tidak langsung menyebabkan Menyebabkan insomnia. Nah, untuk herbal-herbal yang mungkin di sekitar kita bisa digunakan yaitu seperti pandan, jahe, mint, pala dan uh, apa lengan kemudian pegagan dapat dikonsumsi. Uh, menjelang tidur ya. Jadi uh, sekitar jam 6 sampai jam 7 atau kalau misalnya uh, habis tarawih juga bisa dikonsumsi seperti itu. Oke. Okay. Wah, wow, berarti ini herbal herbal yang ada di Indonesia itu sebenarnya bisa kita manfaatkan juga bisa kita manfaatkan gitu yang kan ada di dan juga kita. betul dan juga tetap harus cukupi kebutuhan gizi hariannya Tentu ya, Dok saja. ya. Karena tentunya dari situ juga yang uh, pasti sangat ya. baik untuk melatonin kita. Oke. Okay. Betul, setuju. Masih okay. banyak lagi nih ya, sebenarnya informasi kesehatan yang menarik untuk Anda, namun kami semuanya harus pamit. Terima kasih banyak telah menyaksikan Hidup Sehat TV One dan selalu nonton kami tiap hari Senin sampai Jumat, jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Jangan khawatir bagi Anda yang terlewatkan, tetap saksikan kami di viva.co.id. Yes. Oke, okay, saya Dr. Eklas. Dan saya Dr. Edita Arlin. Indonesia. Indonesia, hidup, hidup sehat. sehat.